Welcome ke video guys ya, kali ini kita semangat banget guys. Akhirnya saya benerin mobil guys ya. Jadi gue lama gak nunjukin mobil gue guys. Jadi mobil gue ini lagi error guys ya. Lagi error, tidak bisa jalan udah mungkin 2 bulan atau sebulan guys ya. Gue tunjukin sekarang guys, jadi keadaannya gini ya. Ini mobil saya guys ya, kotor sekali coy. Ini udah gak jalan 2 bulan guys ya. Apa guys ya, jadi hari ini kita bakal dicuci bos. Jadi sekarang gue lagi nunggu towing guys ya. Jadi kita nunggu towing biar mobil kita servis hari ini ya. Dan selagi menunggu kita makan dulu guys ya. Akhirnya bersih. Ya hari ini kita bakal towing. Jadi kita masak dulu guys ya. Gue bakal tunjukin kalian apa yang gue makan setiap hari, setiap pagi nih guys ya. Ini gue tunjukin ya. Jadi setiap pagi gue tuh makan ayam guys. Ayam dada, capek guys. Ya ini dia. Nah ini gue makan setiap hari guys ya. Udah bentuk kotak-kotak ya. Gue belinya karena udah kotak-kotak gitu ya. Kalau kesana-kanak tuh isinya ayam semua guys ya. Nih ayam. Ayam semua isinya ayam. Ayam ini kayaknya udah basi deh, baunya gak enak aja. Ini basi kan ya? Gimana goblok? Yang di atas udah basi ya? Lo cium, lo buka cium. What the fuck, itu punya siapa goblok? Ya lu anjing, aku lu. Ada anjing. Strike. Yo! Guys, gue kasih tau kalian trik ya. Anjing, kontol sakit. Bro, what the? Bro. Okay. What you do, bro? Bro, dua kali lo. Strike. Sakit. Udah guys, masak anjing tuh kebiasaan anak gue guys, mainin barang-barang yang busuk anjing. Orang tolol anjing. Ya udah guys, masak lu guys ya. Masak kita daging ayam ya. Pertama guys, biasanya gue yang nyiapin mangkok guys. Terus kita timbang di sini ya. Kita timbang 200 gram guys. Ya, jadi ini dia ayamnya ya, dan bumbunya guys. Kalian mau tahu bumbu gue apa? Nah, ini dia. Bumbunya pokoknya gini-ginian ya. Cuman kita kasih dikit ya, dan ini kita masukkan ke dalam ayamnya guys ya. Guys, by the way, walau ada bumbu ini cuman tetap enak guys ya. Tetap rasanya hambar karena ini bumbu diet tuh. Ayam siang hari makan ayam. Jadi Malik mangan nih, Malik ya. Wow. Dia makan banyak banget guys sekarang guys ya. Ini ada semua lauk di dunia coy. Bayangin guys, Malik makan banyak ya. Terus ini ada apa lagi guys? Nih, tuh guys, perjuangan ya, perjuangan untuk gendut coy. Kalian ingat dulu Malik kayak gimana? Kayak kaki-kaki meja anjir. Nah, itu guys ya, perjuangan guys ya. Makanya kalian harus lihat, gue juga lagi berjuang kurus guys ya. Jadi, ini dia perjuangannya. Udah panas tuh, udah kosong anjing. Udah berasap guys. Oke, kita masukin ya. Apinya rada kecilin, lalu kita tutup. Nah ini kita tunggu sekitar ya kira-kira aja lah, nggak tahu. Terus kita bakal konsrang-konsrang biar dagingnya tidak kotak-kotak karena enak. Ya lah, tunggu matang, nanti gue tunjukin pas matang kita makan. Let's go anjing. Oh guys ya, udah mateng guys ya, jadi kayak gini guys. Nih, ayam bro. Jadi Malik yang bulking, gue cutting guys. Ini kebalikan guys, dia bulking, gue cutting ya. Jadi gue gak pakai nasi, cuman gini doang. Let's go, makan ya. Langsung telan aja, langsung telan guys pokoknya. Eh mikir itu enak sih. Jadi lah guys, perbedaan orang makan ya. Kalau dia nge-gym, dia makannya itu gak dinikmatin, langsung telan anjing. Karena emang gak enak ya. Orang bulking juga sama, kenapa? Karena makanan mereka banyak, kadang enak, harus ditelan semua juga. Beratnya pengen badan bagus cok. Tapi worth it semuanya ya. Jadi yaudah kita tunggu towing, let's go. Oke guys, ini towing sudah datang ya. Kita langsung melihat towing gitu guys ya. Ini enak. Ganteng banget bos. Saya mobilnya udah di sini ya, udah di engkel guys. Nanti bakal dicek-cek lagi guys. Ya. Nanti bakal dicek-cek lagi. Jadi kita tunggu aja jadinya gimana guys. Oke. Semoga murah guys ya servisnya. Tunggu guys. Tinggal dulu, gue lapar banget guys.
Gue makan dulu kayaknya. Kita makan dulu guys. Let's go. Guys makan dulu ya. Makan lagi guys. Ini gue makan hari ini udang, telur, sama dendeng. Makan makanan Padang guys ya. Makan. Makan guys. Bersyukur guys. Ada orang yang makan udang tuh nggak pakai ekornya guys. Gue makan semuanya anjing. Satu bentuk. Oke, sudah selesai makan dan tadi gue beli es krim guys ya. Aduh, padahal diet ya, cuman nggak apa-apa ya. Sekali-sekali karena capek banget guys. Kenapa lu pengen? Ini es krimnya, gak tau merek apa guys, gue baru lihat mereknya nih. Lucu banget es krimnya anjing. Oke guys, kita coba ya. Akhirnya cok bisa naik lagi guys. Oh my god. Pak, ini udah lama banget gue gak naik mobil ini cok. Oke, sekarang kita OTW pulang. Dan tes teman-teman. Dan see you in the next video guys. Oh, yes. Sampai bertemu lagi di vlog-vlog Bemboy gue guys. Oke. Okay? Gue pulang dulu guys, gue fokus nanti dulu ya.